yang dahulu. Hati sing pien tau ngelarani wis uwe wirarini. Belum ngomong masalah sepele wikole liane. Tambah loro yakin wetako nambah iseng soro ngerusak tatanan hati sing wis pengin lali karo gede dure balunganmu. Aku wis ora kakas kata luka wis cukup wingi ra pengen baleni. Mario le mudo lananati wis waya ngajarin Robi susah banget bahasa Jawa ini, gue gila ya. Pronunciation-nya spelling enak banget. Pronunciation-nya pas banget. Danar belajar dari siapa bahasa Jawanya? Orang tua. Orang tua, orang tua. Dijawab lah sama dia. Sama kayak Putu Maidea, dijawab kok kayak gitu. Oh, emang sama ya? Sama. Ngomongnya gitu juga. Tadi Putu Maidea juga gitu. Putu Maidea juga gitu. Putu Maidea juga gitu. Padahal gak perlu dijawab, emang dia orang Jawa kan. Cocok pas. Jadi dua-duanya sama cara Jawa ya. Berapa lama belajar bahasa Jawa ini? Berapa lama? Dari kecil. Jawab lagi. Aduh, Danar. Malam hari ini gue lihat Danar yang berbeda. Aku melihat Danar tuh yang sederhana dan bahagia. Apalagi begitu masuk part koplo tadi. Itu keluar dari hati iya kayaknya. Walau joget-joget kecil kayak gitu tuh kerasa banget feel-nya. Lu suka banget lagunya, lu mendalami gitu. Itu enak banget tadi tuh. Jangan malu-malu lagi tuh kayak gitu tuh sangat dicintai orang. Coba gitu. Tadi yang joget kecilnya gimana? Joget kecilnya gimana? Ah mau lihat cepetan. Joget dari kecil langsung gede gimana? Om Oni. Ayo Mas Oni tarik Om, mang. Om yang Oni. Ada... Tarik Nar. Yang tadi yang gitu-gitu. Tarik Nar. Yang ada yang refnya. Ya. Ini kalau tangan kayak gini Jawa banget nih. Sambil nyanyi, bukan joget doang ya. Masih banyak penampilan seru lainnya di X Factor. So, Xpelas, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih. G-
Jangan lupa vote untuk Danar di aplikasi RCTI Plus. Caranya kalian scroll ke bawah dan pilih banner vote X Factor Indonesia, lalu pilih nama aku Danar. Masukkan jumlah vote dan kalian klik vote sebanyak-banyaknya.